Mau sekolah ya? Sekolah di Pesantren Mustofa Purba Baru ya. Kelas berapa ini? Kelas 1. Dua-duanya? Iya. Ini dengan abang siapa? Ahmad. Abang Ahmad, dari mana? Dari Medan. Dari Medan ya. Kalau abang ini? Abang Mahron. Abang Mahron dari mana? Sidimpuan. Dari Sidimpuan ya. Apa itu nama persatuannya Sidimpuan? KBM DPS. Ya. Tinggal di Banjar apa? Kos. Di Kos Ayah Kendar. Ya. Abang ini? Kos Ayah Kendar ya. Gimana rasanya sekolah di Mustofa ya? Enak. Enak. Apa enaknya? Mantap. Banyak teman dari berbagai daerah. Sama-sama bikin sekolah. Iya. Rasa kebersamaannya banyak. Iya ya. Kitab apa saja yang sudah dipelajari? Ya, kitab Nahwu, Jurumiyah. Iya, coba dilihat dulu kitabnya. Yang di atas apa itu? Ini Tajwid. Tajwid ya? Iya. Terus? Tareh. Ini Tareh. Yang paling atas apa? Paling atas Al-Quran. Al-Quran ya, belajar Al-Quran ya. Apa lagi? Sinar Sahara. Sinar Sahara ya? Iya. Iya. Apa lagi? Udah. Tauhid. Ini Tauhid. Tauhid ya? Iya. Iya. Apa lagi? Fikih 3 ya. Tauhid pertama ya. Yus'ama ya. Ya. Udah. Nahu ya. Al-Jurumiyah. Ya. Akhlak ya. Akhlak juga ya. Fikih 2 ya. Mas Arab. Mana Mas Arab? Ini. Oke ya. Ada berapa kitab itu? 12. Ada 12 ya. Ini abang ini kelas berapa? Kelas 1. Satu berapa? 19. Siapa wali kelasnya? Ayah Salman. Di mana kosnya, Banjarnya? Kos Ayah Kendar. Oh, Kos Ayah Kendar ya. Orang mana? Orang Bengkulu. Orang Bengkulu, jauh ya dari Bengkulu ya. Enggak rindu sama orang tua? Enggak lagi, dulu rindu. Mana tahu orang tua kita menonton video ini, apa yang disampaikan sama orang tua? Apa yang disampaikan, ucapan terima kasih atau doa untuk orang tua, gimana? Jaga kesehatan di kampung, baru mudah-mudahan banyak rezeki. Dan juga sehat selalu di kampung ya. Ini di lokal mana apanya? Di lokal tikungan beton. Tikungan beton ya. Ini mau langsung belajar? Iya. Tadi bukunya ada Jurumiyah tadi ya? Ada. Ada, bisa dicontohkan sedikit hafalan Al-Jurumiyahnya? Ya. Al-Wa'u wal-Ba'u wal-Ta'u.
lancar hafalannya ya. Di mana itu menghafalnya? Ya, kadang di kos, kadang di masjid menghafal. Kadang di kos, kadang di masjid ya. Ada enggak lagu tentang Mustofawiyah? Iya, coba dulu lagu tentang Mustofawiyah. Lagu Sikolatu Purba Baru atau lagu yang lain? Iya, Ki. Itu doa mau belajar apa udah mau pulang? Mau belajar. Mau belajar ya? Mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Oke. Salam dulu sama orang tua di kampung. Ya. Assalamualaikum. Ya, Umi. Assalamualaikum. Ma, ya. Assalamualaikum. Ya, sehat-sehat di sini kan? Ya. Bilang dulu sama orang tua kita di kampung bahwa sehat-sehat di sini dan rajin-rajin belajar. Bilang dulu. Mak, kami sehat-sehat di sini. Para mama jangan cemas tentang kami. Kami baik-baik aja, Mak. Ya, mudah-mudahan orang tua kita mendengar dan tambah semangat orang tua kita menyekolahkan anaknya di Pesantren Mustofawiyah Purba Baru ya. Dan semakin banyak orang yang sekolah di sini ya. Oke, terima kasih Bang. Mudah-mudahan video ini bisa mengobati rasa rindu untuk para orang tua ya. Dan semakin berkah ilmunya sekolah di Pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Semoga sukses sampai kelas 7 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.